Bang, ojek bang. Oh bukan bang, aku bukan tukang ojek. Terus ngapain di sini? Ini kan pelan ojek. Ya kenapa memangnya? Oh ya sudah, ngerti ya. Sederhana. Bang, ojek bang. Eh ya neng, ayo neng. Neng, mau kemana nih? Ke rumah ya. Siapa namanya? Nama Kirana. Maile, bukan kaleng-kaleng. Neng. Oh ini rumahnya dek? Iya bang. Berapa bang? Alah udah nggak usah. Aku hitung-hitung beramal aja ini. Makasih ya bang ya. Iya. Mama udah pulang. Naik apa? Udah apa tuh naik ojek? Bang, katanya tadi bukan tukang ojek. Tergantung bang. Makan teman. Bos. Ojek bos. Nggak bang, saya jalan aja. Ojek dong, capek jalan. Jalan aja bang, rumah saya udah deket. Jalan Melati. Malah otak, oh itu jalan Melati udah dekat. Masih jauh bodoh. Kok tipu-tipu pula aku. Slow aja kau sama aku Mail nih, bukan kaleng-kaleng. Kau pikir kaleng-kaleng. Oh ini rupanya rumah kau? Iya bang, ini rumah saya bang. Ya udah sini 30.000 aja. Gak ada duit bang. Gak ada duit kan pengen ojek kau. Kan abang yang nawarin. Gak betul kau nih. Naik. Kau kalau gak ada duit gak usah naik ojek kau. Tadi abang yang nawarin saya bang. Jawab aja kau, jangan lawan kau. Ya bang, maaf bang. Orang tua lawan aja kau. Hei, sini lu kau. Ojek bang? Enggak bang, mau jalan kaki. Ojek lah bang. Enggak bang, rumah saya udah dekat, jalan kaki aja. Naik ojek aja bang, jalan-jalan, please bang. Tolong bang, bang, please bang. Bang, dari pagi. Kau kenapa kok sedih kali kulihat? Ya, kemarin gak dapat penumpang, mana anak belum bayar sekolah. Gini bro, kita sebagai tukang ojek yang dipandang pemerintah, kita jangan pernah terlihat berputus asa. Dengerin aku, walaupun kau gak dapat penumpang dari kemarin, tapi kau harus tetap semangat, kau jangan bersedih. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Demasif, jangan menyerah. Ya bro. Udah download lagunya? Udah bro. Bagus. Nah, ojek bang. Oh lihat bro, kalau kita sabar, pasti rezeki datang. Makanya aku jangan sedih. Yaudah, yuk bang, naik sama aku bang. Kan aku duluan yang mangkal dari pagi di sini. Memang kau duluan yang mangkal di sini. Tapi kau harus tahu, yang jadi tukang ojek pertama kali di wilayah ini adalah aku. Ngerti? Ya bro. Udah yuk bro, naik sama aku bro. Mampus lu. Bangun lu. Jangan menyerah. Demasif. Bang, enggak ojek? Enggak bang, motor aku hilang bang. Kapan? Kemarin. Kok bisa? Iya bang. Minjem motor apa bang? Mau kemana lu? Mau pulang ke rumah aku bang. Lapor kali aku, enggak sanggup jalan aku bang. Tapi jangan lama-lama ya. Dari pagi belum dapat penumpang. Udah slow aja bang, turun-turun bang. Mana sih? Lama banget nih orang. Ini ojek! Ojek! Ojek bang. Ojek deh! Kalau masalah harga jangan ngomongin dulu, nanti itu gampang. Yang penting kau naik aja dulu. Wah, kampret. Woi, lu bohongin gua ya? Lu bilang tadi minjem motor gua, sebentar gua pulang makan. Ternyata lu ojengin motor gua. Ya bang, maaf bang. Ah, maaf apa lu? Ini motor gua, ini berarti penumpang gua. Please bang, jangan ambil penumpang aku bang. Ada lu di luar. Enggak bang, motor hilang. Hilang di mana? Ah, banyak tanya abang ah. Itu kan motor aku. Woi, balikin motor aku, woi.
Awas dulu kok, awas dulu kok. Apa-apaan ini? Aku mau ngintar motor aku di sini. Ya, laporin polisi kok ya. Ampun bang, jangan lapor polisi, ampun bang. Untung aku mah ele, bukan kaleng-kaleng. Kalau enggak aku laporin polisi kau. Awas kok, awas. Iya, bang. Dapat motor lu? Dapat lah nih, kau tengok. Mael nih, bukan kaleng-kaleng. Kau pikir kaleng-kaleng. Mantap. Bah, motor gua mana? Oh iya, motor kau. Bang Mael, gak mau ojek lu? Enggak, udah pulang lah. Kejar jambret, jambret. Jambret, mana? Jambret, sini bu. Wah, bawa. Bro, gak apa-apa lu. Gak apa-apa, kok gak apa-apa. Paket! Mas, ini tas apa ya? Ini, tasnya mbak. Ini tanda terima kasih saya. Makasih ya, banyak mbak. Ya. Kenapa aku yang usaha kau yang dapat duit? Duit nih. Ada nomor ceweknya, bah. Mantap. Halo. Halo. Aku ketemu duit. Ada nomor kamu di sini. Kamu benar cewek cantik. Kalau kamu gak percaya, aku ke rumah aku aja. Jalan Cilengsi. Bisa aku menerima. Ini aku bisa nanya sekarang ya. Ya, tunggu ya. Nanya bang, kalau rumah Q1 nomor 5 di mana ya bang? Oh ini, makasih bang ya. Hai. Hei, kamu nelfon aku tadi ya? Laki kok rupanya, aku cewek abang. Diam, diam kok. Orang betul kau laki kau. Aku cewek. Jangan pegang-pegang, don't touch screen. Aku cewek. Please, jangan pegang-pegang. Please, ladies and gentlemen. Jangan pegang-pegang. Di bawah bulan. Woi. Apa ya kau nih? Lu harus tanggung jawab dengan motor gue yang lu ilangin tempo hari. Eh, awas lu kok, Apa-apaan ini lu? Aku mau nitar motor aku di sini. Awas kok, awas. Ya udah, jangan nolak-nolak gitu lah. Nanti ku carikan motor kau. Lu pikir gampang nyari motor yang udah hilang? Tetap bawa motor ini sebagai jaminan ke pos. Bawa aja terus, bawa. Jangan dibawa motor saya, Pak. Bawa. Bang, please, bang. Jangan bawa motor saya, bang. Bang, please, bang. Jangan ambil motor aku, bang. Ayo, please. Bang, jangan ambil motor aku, bang. Aku janji akan ngepasin kau dari sini. Woi, ngapain kau sini? Cuma mau lihat motor, bang. Aku mau ngambil lagi motor ini ya? Enggak, aku cuma rindu aja. Tidak ada salahnya bila ku merasa rindu. Rindu kamu yang pernah jadi milikku. Di bawah bulan purnama kita. Aduh, aduh, abang mah dia nggak mau pulang. Dia nggak apa. Untuk merebut motor aku kembali, aku harus mempunyai fisik yang kuat dan tubuh yang segar bugar agar bisa melawan mereka dan merebut motorku kembali.
Woi, gendut. Mau balikkan motor aku. Kau lama-lama ngunjak aku diam-diamin ya. Apa bang? Aku ada urusan ya sama preman kampung kayak kau. Apa kau? Apa kau? Memukul. Pukul lah nih, ha. Mael nih, bukan kaleng-kaleng. Ampun bang, jangan bang sakit, abang gak tau sakit. Makanya lo, jangan sok-sokan kalau jadi orang. Bang, aku cuma mau motor aku bang, abang gak kasihan liat aku. Wah, tarik, bro. Motor aku. Tarik. Aku bilang mama aku kan. Tolong. Nebo. Ih, gua liat nih, motor kau udah dapat. Serius nih, ini motor gua. Kau liat lah nih. Plat nomornya beda. Ya beda lah, namanya motor dicuri orang ya. Diganti lah plat nomornya biar gak ketahuan. Kau pun bodoh. Udah mana sini motor aku? Nih, motor lu nih. Ada sana. Main jatuh-jatuh aja lah, kau gila kau ya. Ah, motor butut gitu loh. Gak ada otak, kau kayak jatah motor aku kau buat. Bang, ini motor gua bang. Tadi gua dirampok bang, sama orang yang pakai jaket coklat. Nih SNK-nya lihat bang, tuh. Jadi gini bang ceritanya bang. Mirip motor si Rudy tuh. Hei, kampung! Udah, kita kejar ya. Ayo kejar bang. Kemarin bukan motor gua ya? Jangan kau ambil lagi lah motor aku. Mau makan pakai apa aku kalau kau ambil motor aku? Sepatu baru ya? Nah, berani kau pegang pecah kepala kau. Hah? Paling barang gak bagus juga. Gak bagus kepala otak kau itu. Aku beli ya di Instagram @rekfootwearid. Barang gak bagus-bagus. Mana gua lihat? Mau ngapain lo? Apa lo? Berani kau pegang pecah kepala kau. Hah? Apa? Sini kau. Baju kau, gak takut aku. Hei, pergi sana, jangan terbentuk sini. Untung aja ada abang itu kan, kalau gak pecah malah kau kebuan. Dia pasti lewat sini. Begitu dia lewat sini, lu pukul ya, siapa? Ambil motornya bang. Jangan ambil motornya, motor ini gak laku. Satunya aja. Satu. Go away. Lai, ini kau, ojek. Enggak bang, duit saya habis bang, tadi habis dipalak. Dipalak sama siapa kau? Sama preman di depan sana bang. Udah gini aja, kau punya duit berapa? Kau bayar aku, biar kau ambil balik duit kau sama preman itu. Cuma segini bang. Berapa? Gimana 4.000? Udah naik kau, kau ambil balik. Kau retakkan ginjal orang itu. Bang, premannya bang. Mas, gede-gede juga badannya ya. Abang berani enggak? Ya berani lah, kau sepele, kau mahal nih, bukan kaleng-kaleng. Tau rupanya ya. Apa lo? Kau balikkan duit dia yang kau palak. Urusan lo apa? Kau balikkan gak? Kalau enggak, aku retakkan ginjal kau. Retakkan ginjal gua? Ya, apa kau? Berani lo? Apa lo? Apa? Apa berani gak sih? Berani aku sama dia. Santai kau. Ada gunanya kau lah. Bang, lumayan nanya bang. Mau nanya apa kau? Kalau jalan Cempaka Raya di mana ya bang? Oh rahasia. Kalau kau emang mau tahu, naik ojek aku kau, biar ku antar. Berapa bang? 200.000. Oh mahal banget. 30.000 deh. Kalau nggak mau ya udah. Ya udah apa? Ya udah 30.000 naik terus kau cepat sikit. Duitnya dulu sini, duitnya dulu lupa. Oh gitulah. Lah, ini kan jalan tadi, bang. Nah, emang iya. Ini jalan Cempaka Raya tuh ya ini. Tuh, kau lihat tuh. Tuh, kan ada tulisannya tuh. Jalan Cempaka Raya. Bodoh kau. Kenapa gak bilang dari tadi? Kenapa gak juga muter-muter? Biar dapat duit lah. Bodoh kau. Gak ada otak kau ya.